kalau melihat kepada keupayaan Malaysia, pasal kita dah buat macam-macam. Dari segi pesawat, kita pernah buat Eagle aircraft. Dan dulu SME Aviation pernah buat pesawat yang kita panggil MD-3160 yang digunakan oleh TUDM sebagai pesawat pelatih. Dan kita pernah ada pengalaman tersebut. Dan hari ini ramai engineer-engineer kita yang mempunyai kemahiran ini, seperti mana juga Indonesia. So bila teknologi apa ni, bila pembuatan pesawat tu stop, so dia orang meneruskan, kita panggil impian mereka untuk menjadi pembina pesawat ni, sama ada bekerja dalam, still bekerja dalam cakap-cakap komponen, ataupun dia pergi bekerja kat luar negara lah. Dan jangan terkejut lah, ada ramai di kalangan orang Malaysia ni bekerja dekat Airbus, dekat Boeing, dekat luar negara, pasal dia nak meneruskan passion dia dalam pembuatan pesawat. Sebenarnya memang ramai di antara warga Malaysia yang masih lagi menanam hasrat untuk kita membina pesawat sendiri di masa hadapan. Dan dia cuma perlu memerlukan yang kita panggil political will lah di kalangan kerajaan, supaya bila usaha tu mereka nak buat, so dengan funding yang ada, mereka bersedia lah untuk menyumbangkan tenaga mereka dan juga knowledge yang mereka ada ni untuk membina pesawat yang diperlukan sepuluhnya kepada negara kita di masa depan. Cuma bila kita melihat kepada syarikat-syarikat yang banyak di Malaysia yang mempunyai capability membuat komponen pesawat, mungkin sampai satu ketika ramai di kalangan industri player di Malaysia merasakan kita perlu bersedia ataupun kita perlu membuat pesawat kita sendiri. Cuma isu yang selalu dibincangkan adalah siapa yang nak membeli pesawat tersebut bila kita membuat pesawat tersebut. Pasal apabila melihat kepada civil aircraft sebagai contohnya, berkaitan dengan civilian dan sebagainya, dia memerlukan certification. Dan certification inilah yang menjadi isu dalam pembuatan pesawat. Itu yang menyebabkan majoriti di kalangan industri di Malaysia, mereka tidak mempunyai harapan lah untuk bersedia membuat pesawat sendiri. Jadi kita tengok ramai ataupun banyak industri di Malaysia ni tak berani untuk membuat pesawat kerana mereka tidak mahu apa yang berlaku kepada Indonesia berulang kepada Malaysia lah. Di mana apabila Indonesia cuba membuat pesawat N250 dan mereka berjaya terbangkan kapal terbang ni, menyebabkan selepas tu banyak halangan-halangan yang dihadapi oleh kerajaan Indonesia. Dan dan selepas tu pesawat, program pesawat tersebut terpaksa dihentikan. Dan kalau kita tengok hari ini pun, Indonesia masih lagi mengeluarkan pesawat, tapi bukannya pesawat yang asal yang dibina oleh Habibie. Itu merupakan pesawat yang teknologi daripada Europe yang mereka hanya memasang di Indonesia, yang teknologi itu kita panggil IPTN lah. Sampai hari ini masih lagi wujud lah. Jadi peristiwa-peristiwa tersebut yang menyebabkan di Malaysia kita tak berani, pasal kita selalu memikirkan susah untuk dapat certification. Itu yang menyebabkan tak berani. Tapi recently ada beberapa usaha lah di kalangan industri dan juga pihak-pihak yang saya boleh kata pakar dalam industri pesawat ni, cuba membuat pesawat-pesawat ringan yang kita boleh proof balik bahawasanya kita boleh buat pesawat, tapi pesawat yang lebih besar lah daripada Eagle aircraft dan juga MD-3160. So pesawat yang lebih besar yang untuk membuktikan kita mempunyai keupayaan untuk membuat pesawat.